sekarang kita lagi mengunjungi tempat yang dipercaya sebagai pertapaan Pak Jeriwut yang ada di Kabupaten Kasongan ya, Katingan. Ada namanya Bukit Batu. Jadi batunya lumayan besar untuk Kalimantan. Agak aneh karena di sini bukan area pegunungan, tapi bisa ada batu yang segede-gede ini datang ke sini. Ini ada wakafnya. Ini ada prasastinya yang dibuat tahun 95 oleh Gubernur Kalimantan Tengah waktu itu ya, Pak Warsito Rasman. Jadi di sini tertulis, di sini tempat bertapa Cilik Riwut Bapak Perintis Pembangunan Kalimantan Tengah, dibuat pada 17 Mei 1995 Pak Warsito Rasman. Sore, dari Palangkaraya, Bu. Pengen tahu saja. Oh iya. Pengen tahu saja tempat. Iya, bikin konten juga. Bikin konten. Yang ini jadi gayanya di sini. Iya, kita. Boleh kalau mau ini bisa cerita-cerita. Sambil kita rekam boleh ya? Nah, sekarang kita lagi ada di tempat pertapaan Pak Cilik Riwut yang ada di Bukit Batu. Nah, ini ada ibu dan bapak ini yang jadi guide di sini. Bu, siapa namanya? Bu Nurjana. Pak siapa? Pak Kimta. Pak Kimta. Iya, jadi nanti Bu Nurjana dan Pak Kimta akan memandu kita untuk menceritakan ya. Ini tempat sangat legendaris karena Pak Cilik Riwut juga sangat legendaris, merupakan bapak perintis pembangunan Kalimantan Tengah yang luar biasa. Oke, silakan Bu Nurjana dan Pak Kimte. Kita mulai dari mana ini? Dari sana. Ayo. Dari sini dulu. Ayo. Nanti kita sambil jalan dulu. Boleh. Tahu nama. Loh, ini apa ya? Ini namanya Balai. Balai. Spiritual, jadi sampai sekarang itu masih diajari tempat orang mengajar atau mengajar teh. Tapi kalau mengajar seseorang itu berhasil atau terkabul, orang itu harus balik lagi ke sini masih dapat terima kasih berupa makanan berupa cerita serta kopi. Ini balai ya, rumah balai. Memang seperti ini. Karena yang orang sudah berhasil dan terkabul, jadi selain sebagai waktu itu, itu kan memang sudah dari zaman nenek moyang dulu. Pokoknya kalau ada itu warga yang pasti pakai ini. Oke. Air merah.
aja. Oke. Terus kalau misalnya ngasih apa sesajen atau segala macam di dalam situ, ya. Di dalam atau di bawah? Di dalam. Oh, di dalam, dimasukin di situ. Dan juga di sini tidak mengikat, maksudnya tidak mengikat. Jadi kalau seseorang yang ada di sini terkabul balik lagi masih ke sini dapat terima kasihnya, itu nggak berkelanjutan maksudnya, cukup sampai di situ saja. Jadi untuk selanjutnya terserah, kecuali Bapak mau ngajar lagi. Kalau Pak Ciliwung dulu di mana ini yang dibilang pertapaannya? Kalau pertapaan Pak Ciliwung di atas. Oh, di atas. Ini ada dua ini ya? Iya. Dari mana? Oh, dari sini. Iya. Kita mulai dari pagi sampai. Iya. Kalau pengunjungnya masih ada, tetap kita tunggu. Ya, karena di sini tadi sudah ini sebagian patungnya punya nama dan artinya masing-masing. Oh iya, ini apa ini? Ya, seperti yang di depan ini namanya Batu Penyang. Batu Penyang. Ya, penyang itu bisa diartikan dengan kekuatan. Okay. Nah, di situ ada tertulis Teteh Bu Isepuro. Artinya? Itu pesanku. Isepuro itu pantai itu dengan tawar-tawar yang Batu ini pun tempat orang meminta kekuatan mental, kekuatan hati bisa terpulih. Masuk ke sana bisa? Boleh. Tapi kalau kita ke atas kita menawarkan. Oh iya, kita ke atas aja dulu. Iya, silakan. Sama di balai juga. Ada beberapa balai di sini. Iya. Bedanya dengan yang di sana apa? Penunggunya. Kalau yang itu hidup. Beda lagi yang di sana. Iya. Bawang itu nama manusia. Okay. Manusia pada zaman dulu yang punya kesaktian tinggi. Beliau ini penjaga Bukit Batu ini sekaligus penjaga Kalimantan Tengah. Nah, jadi fungsi batu ini tempat orang meminta pegangan kekuatan fisik, meminta kekuatan fisik ya, atau ilmu kesaktian. Itu ada ritual khususnya. Nama batu ini batu teras pemilung. Kalau diartikan kalau bahasa Indonesia-nya teras itu pupuk. Teras pemilung. Ya, pemilung itu kehidupan. Jadi ini bentuk batunya kecil tapi fungsinya besar. Jadi ini kunci dari semua batu yang ada di sini. Kalau ada bapak punya niat, bapak hentakan kaki 3 kali di sini. Apa? Hentakan kaki. Kenapa bisa dengar itu suaranya? Yang di situ. Bisa dengar. Masuk pada dengar. Biar masuk. Oh. Pakai itu nih kayak pakai. Ya. Dengar lihat. Ya. Ya, kunci dari semua batu yang ada di sini. Kalau secara mata kita biasa gini kan nggak ada apa-apanya, batunya cuma kelihatan batu aja, tetapi ada khasiatnya, ada fungsi lain sebenarnya. Ya, makanya bentuk batunya pun bentuk piramida. Kalau hentak batu 7 kali boleh? Boleh. Niatnya. Ya. Amajar. Ya, niatnya apa? Niatnya gitu ya. Kalau kita punya niat,
Jadi malah yang kecil ini yang malah kuncinya ya, bukan yang gede-gede itu ya. Jadi tidak semua pengunjung yang kita kasih tahu, kecuali orang-orang tertentu. Oh gitu, terus dari sini ke sana. Ada gemah di bawah. Ada gemah. Ini kan apa? Ada apa ya? Dua kali yang di bawah lubangnya ya. Iya. Luar biasa. Alam. Alam yang terbentuk secara natural. Pas karena ceritanya dulu selama beliau bertapa di sini, beliau ditemui salah satu penghuni di sini dan dikasih batu berbentuk daun kelinga. Jadi batu itu dulu untuk telepati beliau, karena dulu belum ada HP, belum ada orari, tapi beliau selalu tahu berita dari selatan tersebut. Jadi ini tempat bertapa Pak Ciliriwut. Pada posisi seperti ini ya Pak ya? Iya. Pada posisi seperti ini. Jadi bukan, kalau selama ini kita taunya kan orang bertapa itu bersila. Iya. Kalau ini enggak, ini kita agak tekan kaki dengan punggung, tapi jadinya enak karena posisinya pas. Iya. Posisinya pas, jadi tidak juga capek karena sesuai dengan kontur tubuh kita. Ini beliau berarti menghadap ke arah timur ya, Pak ya? Menghadap ke arah timur, ke arah matahari terbit. Oke. Kita jalan lagi ke tempat lain. Ada tempat tidur beliau di sana. Namanya Batu Nyangkau. Batu lubang-lubang ya, Pak? Iya. Alam itu, Pak. Begini, kita masuk ke situ, Pak. Dia berbaring. Jadi nama batu ini batu Nyakong. Jadi masuknya gimana? Biasa aja. Biasa aja. Terus berbaringnya di sana. Kepalanya di mana? Ke sini. Kepalanya ke sini. Oh, gitu. Di sini ya, Pak ya? Iya. Jadi ke sana. Ini ya? Iya. Masa di paskan kepalanya bawah lagi, bawah ke bawah lagi ya, ya posisi ya seperti berbaring ini ya, kakinya ya. Agak dinaikin gitu bisa ya, silakan aja kalau bapak ada punya niat. Biasanya rata-rata orang yang dari jauh bakal kabur niatnya. Bisa ketiduran nih di sini, tempatnya enak. Oh ya, tempat tidur ya. Apa aja? Sambil doa aja. Sambil tiduran, tiduran aja, Pak. Tetap, Pak. Bisa ketiduran. Entah, maghrib. Tapi ini batu ini memang begini, asli, Pak ya? Iya, asli ya? Dari sananya, dari asal.
tapi ya itu jatuh lagi kayak istirahat. Kita ke sana juga kan? Pak Fajar mau di sini Pak Fajar? Boleh coba Pak ya? Saya kalau kelamaan bisa ini terlelap. Pas sih ya? Pas, enak. Emang adem ini Pak? Adem, adem ya Bu ya? Emang alam itu sudah membentuknya Pak? Ada alam yang membentuknya. Itu ya, emang udah dipaskan, ya, udah dipaskan ya. Ini. Kalau dibentuk oleh manusia kan mungkin nggak seperti ini. Tidurnya kayak gitu, kepalanya sih? Kepalanya di sini, kakinya sebelah sana Pak. Tadi ya? Iya. Bapak boleh istirahatkan. Boleh istirahat Pak, cilik riwet ya? Iya. Emang dingin sekali tempatnya Pak. Benar-benar bisa buat tidur gitu ya. Buat kita juga lumayan nyaman kalau memang mau kakinya dilonjolin begini. Sangat sunyi sekali kalau memang kita mau tenang gitu. Kecuali ada suara mobil lewat dari di depan. Tapi tidak terlalu mengganggu. Ya. Tapi kayak kakinya sepertinya nggak sampai begini. Kayak kaki begini, agak panjang. Memang alam luar biasa. Itu foto apa video? Video. Nah, ini video keren juga tadi ini video ya. Video yeah. Jadi foto bisa ya? Bisa. Oke. Yuk kita mas tadi nggak? Lanjut aja Pak. Huh? Lanjut aja. Oke. Okay. Tapi susah. Luar biasa. Alam yang membentuk batu-batu. Pas kayak gitu. Bapak masuk ya? Iya. Makanya kan saya bawa bapak yang itu tadi. Kalau saya yang masuk nanti kan mungkin karena postur badan kecil. Cuman bapaknya besar. Harus yakin. Harus yakin masuk. Lagi masuk ya. Terus balik lagi gitu. Nanti keluar lagi. Oh, enggak balik lagi ya. Ngeri. Ke situnya ngeri. Oh, alat. Jadi jangan. Coba. Kan dikasih tahu cara. Siapa tahu punya niat, ucapkan aja dalam. Badannya ditinggal ke tengah. Oh ya. Iya. Naik gitu ya Pak ya? Iya, pinggangnya dulu ke sini. Terus, jangan badannya dulu. Badannya ditinggal, pinggangnya aja dulu. Ya, kayak gini. Ya. Ya, terus. Ya. Oh. Oh, caranya gitu ya Pak? Coba ya, coba dulu terus ada jalur lain halal sini Pak ya? Boleh Pak? Ayo silakan Pak, silakan tadi Pak ya? Ya deh langsung lihat posisi kaki ya
kanan, kirinya lempar. Kalau nggak bisa sendiri, dibantu sama bapaknya. Isinya wajah tegang keluar dari sini. Hati-hati kok aja. Boleh kita kesana? Mas Adi tadi masuk, Mas Adi? Enggak, Pak. Mas Gunawan masuk? Unik juga tiba-tiba gak mau terbang bro. Iya ya. Gak mau nyala. Biasa enak. Gak mau baterainya. Iya. Karena baterai full ya. Iya. Mas, mau isi kan? Di kerang ya kali? Gak mau. Iya. Hai, Mas. Membuka. Cuman kalau kita memang nggak bisa naik, kalau orang merasa siap, biasanya kita pandu. Kan nggak semua orang bisa naik, Pak. Saya sih sebenarnya gini, Pak. Cuman sampai tengah. Naik bisa, Pak. Cuman saya pikir turunnya itu. Itu kata orang dari Trans TV. Kalau nggak salah dia pernah naik ke atas. Katanya naiknya susah, tak lagi turunnya. Loncat juga dari tengah. Ada naiknya dari tengah. Coba, mau naik, Pak. Cuma sampai tengah. Kalau mau lihat. Saya merasa ini
dan orang yang siap. Saya merasa lagi ini. Sembilan ya? Itu yang warna agak keramat. Iya benar. Yang warna hitam di atas yang ada tulisan Kalimantan Barat Bapak Soe. Kalimantan. Nah, coba pas di sud, itu batu Banama nih. Jadi sebenarnya batu Banama yang ada tulisan Kalimantan Membangun 10.000 itu bentuk peta Kalimantan. Coba diperhatikan. Oke. Okay. Sekarang kita ke udah 1 tahun di sini, cuma 2 kali ini saya ke sini. Terlalu juga ya? Palangkaraya. Sering cuma lewat aja ke Sampit, ke Markalanggun. Ternyata diberikan kesempatan dan sekarang ini. Rasakan air ini kan aja thank you.
sekarang kita nih ada lagi di sini. Kita sudah bisa pamit ya. Kalau mau minta airnya silahkan di botol aqua. Kecil ya. Ya, kita pamit dulu ya. Ya, ya lagi. Terima kasih banyak. Ya. Pak Pinta, Bu Nurjana. Ya. Yang selalu ya. Terima kasih, Pak. Hidup kita. Terima kasih, Pak. Kita menuju kembali ke Palangkaraya setelah berkeliling Bukit Batu Cilir. Sampai jumpa.